Warkop jurnalis Kabupaten Samosir memberikan satu kenangan kepada Kabak Ops Kabupaten Samosir, Bapak Siregar ya, dengan juga Bapak Kabak Ren, Bapak Sidabutar, dan juga Kasat Intel Kabupaten di Polres Kabupaten Samosir. Selama ini dedikasinya, termasuk kami anggap selaku media di Kabupaten Samosir, sudah membantu masyarakat dan juga kepada masyarakat sangat apa namanya, sangat erat ataupun sangat humanis ya kepada masyarakat. Jadi kami dari atas nama Warkop Jurnalis Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih, dan semoga nantinya di tempat yang baru semoga diberkati Tuhan dan ditambahi rezeki, dan apapun yang disita-sitakan kedepannya selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang bertiga ya. Jadi aku kayak tulang ini. Iya. Aku pasane. Ya. Jadi ini pulau sini kalau di kita orang Batak kan inilah adat yang paling tinggi. Doa. Jadi walaupun contohnya harganya dan seberapa, tapi doa kami semua memberkati bapak-bapak bertiga. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak ya. Jadi tambahkan ya. Ya. Pulau sini yang dikatakan ngomong Batak emak pulau sitorong aku. Boy mamang ulo sinaringgan, diamu manang nadi dia penon karejo. Jadi ulo son tipis nasu pola tahun, buku kapal nasu pola budion. Saya gudang maafi nasuna, dihamuna, natolu ditembak bekerja yang baru. Amin. Amin. Oh, seperti semua nata di rejo cuma dua orang yang biasa. Jadi masih gempak pulang-pulang pangarauna. Kalau betul songonon, nak boleh ibet kami songon penghargaan persahabatan tersalilingon. Saya Tuhan mana nama ngelihat pas-pas nak. Napuran tano-tano ranking marsiranggongan. Nampai barat kepada udang ale tu kita marsiranggongan. Iya tu. Boleh tak? Sama sama. Sukses ya Pak Kasar. Sukses. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mantan. Mantan. Salam salam. Salam. Kudu kudu. Ayah ngadep sini ya, foto ya. Sana ya, biar terus dipoto ya. Oh, di belakang lah, di belakang. Tuh dulu, tuh belakang dari belakang. Gece nangis ya, gece nangis. Ini baris lagi ya. Oke. Gece nangis ya. Bang Super. Buat yang kuat. Oke. Oh, berdiri lah, berdiri. Berwakilan kami. Ya. Oke, boleh kasih senyum sedikit ya. Pengen bahasa ini. Nomor 5. Sok sonira kita di sini satu lima kita nggak berjuang di orang Papua Warkop nggak perjuolo solo pas satu nami untuk malah kurang kita selalu bukna lagu kita berjuang selalu lingkup di sini bersawat tinggal tinggal. Secara jujur kami tidak menyangka sampai sejauh ini. Rasanya kami menurunkan air mata, tetapi itu sebenarnya bukan karena tidak enak, tetapi itu merupakan satu kebahagiaan. Ini ulos ini artinya diberikan kepada kami, bisa juga untuk ketika kami nanti dingin, ketika kami nanti teringat pulau Samosir tempat yang dingin, ini mungkin membuat suatu kehangatan, semoga nanti tetap kita menjadi hangat di dalam persahabatan. Kemudian saya sebagai Kabak Ren perlu saya sampaikan, saya memang sudah tidak jualan di sini. Sangat enak berkomunikasi setiap pagi di sini kita, sebelum apel, terkadang sesudah apel kita kumpul di sini. Secara jujur, satu pun tidak ada membuat satu bekas yang tidak enak. Semuanya enak. Harapan daripada kami, kemanapun nanti kami pergi juga, demikian juga para teman-teman kami di sini, kita mari sama-sama mendoakan. Yang pertama mungkin harapan daripada kita adalah kesehatan. Semoga kita tetap sehat. Mari kita doakan. Kami mendoakan rekan-rekan di sini dan kita juga mendoakan kami. Dan kemudian harapan daripada kita setelah sehat, semoga apa yang kita harapkan, karir, baik itu karir diri kita, terlebih anak-anak kita, kita berharap juga sehingga nanti anak-anak kita itu bisa juga menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan harapan kami nantinya kalau kami pun umpamanya datang ke tempat ini, karena ini kan Pulau Samosir, ketepatan saya juga orang sini juga, mereka sudah bentar kan berarti dari Samosir, tolong kiranya, mohon kiranya juga manakala nanti juga siapa yang duluan yang melihat
mari kita tegur sapa. Itulah menandakan diri kita itu bahwasanya tetap bersahabat. Tidak ada goresan apapun yang ada di hati kita yang tidak enak. Tapi kalau boleh, goresan yang ada dalam hati kita, goresan-goresan yang bersahabat. Nah, ini harapan daripada kami. Demikian juga dimanapun tempat kami, saya mungkin juga di Madinah, Pak Kabakop juga di Sergei, Pak Kasadita juga nanti di Pasana. Kalau perlu datang ke sana, rasa kami kurang lengkap. Kalau memang datang ke sana, ke tempat kami, tidak ada menghampiri atau menghubungi telepon komunikasi. Siap. Sehingga nanti kalau kami pun ada di sana, datang kalian, siapapun yang datang, kami akan menyambut semaksimal mungkin. Itulah menandakan bahwa kita bersahabat. Ini daripada harapan kami semua. Saya yakin dan percaya bukan hanya ini pertemuan daripada kita, tetapi suatu saat juga pasti ada pertemuan yang lebih baik. Saya kira ini aja yang perlu kami sampaikan sebagai tanda ingat daripada kami, ya, supaya bisa nanti komunikasi terhadap kami juga. Terkadang kan perlu juga pulsa atau ini. Jadi kami hanya sekarang memberikan aja. Itu adalah keikhlasan daripada hati kami. Kiranya nanti kalian juga memahami situasi pada saat ini kami. Jadi mau kiranya diterima sama siapa kalau saya berikan ini hanya sebagai tanda ingat. Artinya bisa beli pulsanya, kita tetap berkomunikasi. Saya kira ini perlu sampaikan. Habis ini mungkin kita ada acara di situ, Tio. Mohon kiranya juga nanti ya sama-sama kita makan di sana. Segera kita dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Horas. Horas. Terima kasih. Sudah, betul lah. Berarti foto bersama kita ya. Foto bersama.